Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas tewasnya Ka'ab bin Al-Ashraf. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Ka'ab bin Al-Ashraf merupakan orang yang paling benci terhadap Islam dan kaum muslimin. Dia banyak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan secara terang-terangan mengajak untuk memerangi beliau. Dia berasal dari suku Tai, anak suku Bani Nabhan, dan ibunya berasal dari Bani An-Nadir. Dia seorang yang kaya raya, hidupnya mewah, dan dikenal ketampanannya di kalangan bangsa Arab, bahkan merupakan salah seorang penyair mereka. Benteng yang ditempatinya terletak di arah tenggara kota Madinah, yaitu di bekas serpihan-serpihan perkampungan Bani An-Nadir. Tatkala berita pertama tentang kemenangan kaum muslimin sampai ke telinganya, dan demikian banyak para kesatria Quraisy yang terbunuh di Perang Badar, dia sempat berkata, "Apakah benar beritanya demikian? Mereka itu adalah para bangsawan Arab dan para raja. Demi Allah, jika benar Muhammad berhasil mengalahkan mereka itu, maka sungguh perut bumi ini adalah lebih baik daripada permukaannya." Dan manakala dia benar-benar yakin berita tentang hal tersebut, bangkitlah si musuh Allah ini untuk merangkai syair ejekan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Memuji musuh mereka serta memprovokasi agar memerangi mereka. Belum puas dengan hanya sebatas ini, dia malah mendatangi Quraisy dan singgah di rumah Al-Muttalib bin Abi Wida'ah As-Sahmi. Di situ, dia merangkai syair-syair yang meratapi para korban dari pihak kaum musyrikin yang terkubur di sumur Badar. Hal ini dia lakukan untuk membangkitkan patriotisme mereka dan mengasah kedengkian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengajak mereka untuk memerangi beliau. Dan tatkala dia berada di kota Mekah, Abu Sufyan dan kaum musyrikin bertanya kepadanya, "Agama kami yang lebih kamu cintai ataukah agama Muhammad dan para sahabatnya? Siapa di antara dua pihak ini yang lebih benar jalannya, paling mendapat petunjuk?" Dia menjawab, "Kalian lebih benar jalannya daripada mereka dan kalian lebih utama." Alam tara ilal ladhina utu nasiba minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda minal ladhina amanu sabila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jibti dan Tagut dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Kemudian, Ka'ab kembali ke kota Madinah dalam kondisi demikian dan mulai merangkai bait-bait syair yang kotor tentang istri-istri para sahabat dan menyakiti mereka dengan lidahnya yang pedas. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa yang akan membereskan Ka'ab bin Al-Ashraf? Sebab dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya." Lalu majulah Muhammad bin Maslamah, Abbad bin Bishir, Abu Na'ilah, nama aslinya Salkan bin Salamah. Dia merupakan saudara sesusuan Ka'ab dan maju pula.
Al-Haris bin Aus dan Abu Abis bin Habir. Satuan pasukan pilihan ini dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Menurut beberapa riwayat mengenai pembunuhan terhadap Ka'ab bin Al-Ashraf, ini dinyatakan bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa yang akan membereskan Ka'ab bin Al-Ashraf? Karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya." Maka bangkitlah Muhammad bin Maslamah seraya berkata, "Akulah orangnya, wahai Rasulullah. Apakah engkau ingin aku membunuhnya?" Beliau menjawab, "Ya." Lalu dia berkata lagi, "Kalau begitu, izinkanlah aku mengatakan sesuatu kepadanya." Beliau menjawab, "Ya, silahkan." Kemudian Muhammad bin Maslamah mendatangi Ka'ab seraya berkata, "Sesungguhnya orang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta sedekah kepada kami dan sungguh dia telah membebani kami." Ka'ab berkata, "Demi Allah, sungguh engkau akan merasa jenuh dengannya. Sesungguhnya kami telah mengikutinya dan kami tidak ingin meninggalkannya hingga melihat secara persis bagaimana kesudahannya nanti. Karena itu, kami ingin engkau meminjamkan kepada kami barang satu wasa atau dua wasa." Kata Muhammad bin Maslamah lagi. Ka'ab menjawab, "Baiklah, kalau begitu berikanlah kepada aku sesuatu sebagai gadainya." Muhammad bin Maslamah berkata, "Apa yang engkau inginkan? Gadaikan saja wanita-wanita kalian," katanya. "Bagaimana mungkin kami mengandaikan wanita-wanita kami? Padahal engkau ini adalah pria Arab yang paling tampan," jawab Maslamah. "Kalau begitu, kalian gadaikan saja anak-anak kalian," katanya lagi. "Bagaimana mungkin juga kami mengadaikan anak-anak kami kepadamu? Sebab, kalau nanti ada salah seorang dari mereka dicela dan dikatakan kepadanya, dia telah digadaikan senilai satu wasak atau dua wasak, ini tentunya aib besar bagi kami. Tapi kami ingin gadaikan kepadamu adalah senjata," jawab Maslamah. Lalu dia menjanjikan kepada Ka'ab akan membawa ke hadapannya. Lantas Abu Nailah melakukan hal yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad tadi. Dia mendatangi Ka'ab, lalu saling merangkai beberapa untaian syair selama beberapa saat. Kemudian berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Al-Ashraf, sesungguhnya aku datang untuk suatu keperluan yang ingin aku katakan. Tapi rahasiakanlah hal ini dariku." Ka'ab menjawab, "Baiklah." Abu Nailah berkata, "Kedatangan orang ini, yakni Rasulullah, di tengah kami merupakan bencana yang membuat bangsa Arab memusuhi kami, melemparkan anak panah mereka kepada kami secara bersama dari satu busur. Lalu terputuslah semua jalan kami, sehingga keluarga kami terlantar dan banyak jiwa yang melayang. Akhirnya kami mengalami kesusahan. Demikian pula dengan keluarga kami." Lalu percakapan yang terjadi setelah itu sama isinya dengan percakapannya bersama Ibnu Maslamah. Di tengah percakapannya itu, Abu Nailah berkata, "Sesungguhnya bersamaku beberapa orang rekan yang seide denganku, dan aku ingin menghadirkan mereka di hadapanmu bersamaku, untuk kemudian engkau bisa membayar mereka dan mengatur sebaik-baiknya." Rupanya Ibnu Maslamah dan Abu Nailah telah berhasil menggiring percakapan ini sesuai dengan skenario. Terbukti, Ka'ab sama sekali tidak curiga keduanya membawa senjata,
dan rekan-rekan mereka setelah terjadinya percakapan tersebut. Pada suatu malam yang diterangi rembulan, yaitu malam ke-14 Rabiul Awal tahun ke-3 Hijriah, berkumpullah satuan pasukan pilihan tersebut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengantar mereka hingga di Baqi' al-Ghardat, tempat pekuburan para sahabat di dekat Masjid Nabawi sekarang. Kemudian beliau memberikan pengarahan kepada mereka seraya berkata, "Berangkatlah dengan nama Allah. Ya Allah, tolonglah mereka." Kemudian beliau pulang ke rumah dan terus melakukan salat serta bermunajat kepada Rabbinya. Akhirnya satuan pasukan pilihan ini dapat memasuki benteng milik Ka'ab bin Al-Ashraf. Selanjutnya, Abu Nailah memanggilnya. Lalu bangkitlah Ka'ab untuk turun menemui mereka. Maka berkatalah istrinya, yang merupakan istri barunya, "Hendak kemana engkau di waktu seperti ini? Aku mendengar suara darah muncrat." Ka'ab berkata, "Itu tidak lain adalah saudaraku, Muhammad bin Maslamah, dan sesusuanku, Abu Nailah. Sesungguhnya bila seseorang yang terhormat dihadapkan kepada urusan penikaman, maka dia tidak akan menolak." Kemudian dia keluar menemui mereka sementara dari kepalanya menebar semerbak aroma nan wangi. Sebelumnya, Abu Nailah telah berkata kepada para sahabatnya, "Bila dia sudah datang, maka aku akan meraih rambutnya dan menciuminya. Bila kalian melihatku telah mantap memegangi kepalanya, maka kalian yang berada di situ tinggal memenggal kepalanya." Maka tatkala Ka'ab turun menjumpai mereka, dia berbincang-bincang dengan mereka barang sesaat. Kemudian berkatalah Abu Nailah, "Sudikah engkau wahai Ibnu Al-Ashraf kita berjalan-jalan ke celah Bukit Al-Ajud seraya berbincang-bincang sepanjang sisa malam kita ini?" Dia menjawab, "Terserah kalian." Mereka akhirnya pergi berjalan-jalan. Ketika sedang di jalan, Abu Nailah berkata, "Aku tidak pernah sama sekali mencium aroma yang lebih harum semerbak seperti malam ini." Mendengar ini, Ka'ab merasa terangkat lalu berkata, "Aku juga memiliki wanita Arab yang paling wangi." Abu Nailah berkata lagi, "Apakah engkau mengizinkanku untuk menciumi kepalamu?" "Silahkan," jawabnya. Maka Abu Nailah menempelkan tangannya ke kepalanya, lalu menciuminya dan memberikan kesempatan kepada para sahabatnya untuk menciumnya juga. Kemudian dia berjalan sesaat, lalu bertutur lagi, "Bolehkah aku melakukannya lagi?" Ka'ab menjawab, "Silahkan." Lalu dia kembali menempelkan tangannya ke kepalanya seperti tadi, hingga Ka'ab merasa tenang. Kemudian dia berjalan lagi sesaat seraya berkata lagi, "Bolehkah aku melakukannya sekali lagi?" Dia menjawab, "Silahkan." Maka dia kembali menempelkan tangannya ke kepalanya. Manakala posisinya telah mantap, berkatalah dia, "Ayo kalian yang di situ, hantam musuh Allah ini." Maka seketika berkelebatanlah pedang-pedang melesat ke arahnya, akan tetapi tidak banyak berguna. Lantas Muhammad bin Maslamah meraih sebuah pedang tipis, lalu menekannya ke bagian bawah perut, kemudian menekannya dalam-dalam hingga merobek bagian bulu kemaluannya. Setelah itu, musuh Allah tersebut tewas terkapar.
sebelumnya. Dia sempat berteriak dengan sangat kencang sekali sehingga membuat cemas orang-orang di sekelilingnya. Tidak ada satupun benteng pun yang menyalakan lampu. Satuan pasukan pilihan ini kemudian pulang ke Madinah. Sementara Al-Haris bin Aus terkena sebagian sabetan pedang para sahabatnya sehingga terluka dan darah menetes. Ketika mereka sampai di Harrah Al-Harith, mereka baru menyadari bahwa Al-Haris tidak bersama mereka. Lalu mereka berhenti sesaat hingga akhirnya dia dapat menyusul jejak mereka. Lantas mereka menggendongnya. Begitu tiba di Baqi Al-Wardad, mereka bertakbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pekik takbir mereka dan tahulah beliau bahwa mereka telah berhasil membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Maka beliau pun bertakbir. Tatkala mereka sampai di hadapan beliau, berkatalah beliau, "Semoga wajah-wajah ini mendapatkan keberuntungan." Mereka menimpali, "Semoga demikian pula dengan wajahmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian mereka melemparkan kepala sang tagut di hadapan beliau. Menyaksikan hal ini, beliau mengucapkan puji syukur kepada Allah atas tewasnya sang tagut tersebut dan meludahi luka Al-Haris sehingga seketika dia sembuh. Dan sejak itu, dia tidak pernah lagi tersakiti oleh apapun. Tatkala orang-orang Yahudi mengetahui peristiwa tewasnya sang tagut, Ka'ab bin Al-Ashraf, merayaplah rasa ketakutan yang amat sangat di hati mereka yang keras itu. Dan tahulah mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan segan-segan menggunakan kekerasan. Manakala melihat jalur nasihat tidak lagi berguna terhadap siapa saja yang ingin mengacaukan keamanan, menimbulkan suasana instabilitas dan tidak menghormati perjanjian. Karena itu, mereka tidak berani berbuat apa-apa atas kematian sang tagut mereka. Bahkan mereka lebih memilih diam, berpura-pura menepati perjanjian dan bertindak tenang. Rupanya cepat sekali ular-ular itu kembali bersembunyi ke lubang-lubangnya. Dengan demikian, maka untuk sementara waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat berkonsentrasi untuk menghadapi bahaya yang diperkirakan datang dari arah luar Madinah. Dan kaum muslimin pun kembali dalam suasana normal dan telah diringankan dari sekian banyak problematika internal yang selama ini merundung mereka. Dan dari waktu ke waktu, selalu mereka cium aromanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.